Minangka salah satu hiji ketak bagi kebahagiaan ke masyarakat Pertamina, utamanya Pertamina Patraniaga Regional Group meresmikan kafe kopi berbagi di Jalan Mars Utara, Majalengka, Kota Bandung, pada Senin 11 Desember 2023. Di kafe teh Minangka muara tina program CSR Pertamina berbagi, timimiti ka kaum patani kopi, perajin difabel tapi ka orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Satu tas sebulan muka, kafe kopi berbagi anu pernahna di Jalan Mars Utara Tilu, Majalengka, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung diresmikan pada Senin 11 Desember 2023. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat, Deni Jukardi ngeceskin, jenglengan eta kafe teh minangka salah seji ketak pihakna lebah babagi kabagjaan jeung masyarakat, di sabudeureun fasilitas Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat. Eta kafe teh jadi muara tina rangkaian program CSR Pertamina keur masyarakat, timimiti patani kopi, perajin difabel tepi ka orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Eta hal teh diebrehkeun dina wangun stand produk UMKM hasil karya kaum difabel jeung ODGJ di lantai 2 kafe kopi berbagi. Eta kafe teh mangrupa tempat anu ngadagangkeun mangpirang produk UMKM binaanana anu dipiharep bisa diterima ku balarea. Kafe kopi berbagi. Kalau kita lihat bukan hanya sekedar kafenya, bukan hanya sekedar jualan, tapi ini merupakan satu rangkaian. Jadi beberapa program-program TCSL, tanggung jawab sosial dari kami, dari Pertamina, kepada masyarakat, mulai dari para petani kopi, kemudian juga ada pengrajin yang disabel, kemudian juga OTGJ. Itu semua merupakan program-program TJSL kami, dan inilah muara dari semua program yang kami lakukan. Artinya di tempat kopi urban ini kita melakukan betul-betul marketing, kita betul-betul melakukan upaya menjual produk-produk daripada hasil UMKM yang sudah kami. Mudah-mudahan tentunya ini bisa menjadi satu wacana, satu tempat yang baik dari pengusaha UMKM untuk bisa menjual, mengenalkan hasil-hasil karyanya kepada masyarakat, dan insya Allah ini juga bisa diterima oleh masyarakat. Di sagedengan eta, tina barista limaan anu ngaladenan anu meuli di eta kafe, tilu diantarana mangrupa barista anu boga kabutuh khusus nyaeta tunarungu duaan, turta tunadaksa saurang. Eta kaum difabel teh mampu digawe kalawan hade, kawas pagawe sejena di eta kafe. Samalah salah saurang anu meuli di eta kafe, Wahyu, ngapresiasi jenglengan eta kafe. Ya, ini kalau lihat menunya unik-unik ya. Jadi ada yang kaktus, yang kayak planet, terus juga rasanya enak-enak sih gitu. Ini ada ungu, kopinya sih enak banget ya. Tapi kayak berbagi rasa, itu enak banget. Dan ini favorit saya sih di menu ini sih. Kalau lihat juga dari segi barisannya itu banyak yang difabel ya, ada yang tunarungu, terus ada juga yang tadi yang mungkin tunadaksa, jadi ada value lebih lah yang kalau saya kesini tuh senangnya nggak mereka bisa kerja gitu. Bari di wewegaanku tilu lantai, eta kafe kopi berbagi teh jadi program mercusuar Pertamina Patraniaga, anu dipiharap bakal jadi picontoeun ke masyarakat, yen kawat tesanan fisik atau mental, moal jadi rareged keur medalkeun karya. Eta hal teh dirojongku slogan kopi berbagi, nyaeta kami setara, kami berdaya. Kami setara, kami berdaya. Budi Hartati, Bandung TV.